Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي التوبة، السلام عليك يا أبا الزهراء، السلام عليك يا أبا القاسم،
السلام عليك يا مصطفى، السلام عليك يا مرتضى، السلام عليك أول المشفع، السلام عليك يا شفيع، السلام عليك وعلى من حولك من آلك الطاهرين وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. مسلمين مسلمة رحمكم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان، الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk berada bersama-sama dalam pengajian kita pada malam ini dengan mengenai tajuk keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu makrifat, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam kita menyambung membaca kitab iaitu Azim Qadri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kitab yang membicarakan tentang keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyebutkan 66 perkara daripada keagungan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Nah, kita telah menyambung lagi dengan kita menyebutkan akan keagungannya umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana diagungkan, dimuliakan umat ini kerana Nabi kita yang mulia. Itulah sebabnya kita pun mendapat kemuliaannya. Nah, kita telah mengatakan antara kemuliaannya umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ia adalah merupakan umat yang terbaik sekali daripada kalangan semua umat-umat yang terdahulu, daripada umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan juga dengan umat ini, yang itulah umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT telah sempurnakan Islam, agama Islam, dan juga Allah SWT telah khususkan mereka, iaitu umat ini, dengan nama Muslim. Jadi agama kita agama Islam, dan umat ini dinamakan umat Muslimin. Itulah dia, tuan-tuan. Dan demikian juga Allah SWT telah muliakan dan mengagungkan kita umat ini, iaitu Allah Ta'ala telah sempurnakan nikmat atas kita. Itulah dia, Allah Ta'ala telah muliakan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umatnya dikurniakan kesempurnaan nikmat. Apa yang kita dapat hari ini, nikmat ini melebihi dari sekalian para umat-umat yang terdahulu yang mereka tak mendapatkannya. Ya, begitulah kemuliaan umat ini kerana mulianya bagi Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan dengan itu juga kita masuk dalam membicarakan tajuk kita pada malam ini, iaitulah antara keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di mana di yang ke-71, iaitu Nabi Isa Alaihissalam, apabila turun ke dunia, maka dia akan menjadi makmum kepada imam daripada kalangan umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna di sini,
Nabi Isa, walaupun dia seorang Nabi yang statusnya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi apabila dia turun ke dunia buat kali yang kedua, kali pertama waktu dia dilahirkan ke di Baitul Maqdis, kali kedua iaitulah setelah nanti turun Dajjal, maka Nabi Isa AS akan turun ke dunia dan dia akan berkumpul dengan kaum Muslimin di Baitul Maqdis. Dan apabila dia sampai di Baitul Maqdis tengah solat, maka orang-orang panggil dia untuk jadi imam. Dia kata, tidak, kamulah yang menjadi imam. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Nabi Isa AS turun sebagai umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Bukan lagi sebagai status Nabi dan bukan membawa agama Nasrani yang dikatakan orang, tetapi beliau mengikut syariat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah disebutkan daripada hadis Jabir radhiyallahu an mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sentiasalah ada segolongan daripada umatku yang berjuang untuk di atas kebenaran, dan mereka adalah orang-orang yang di mana mereka bersenantiasa dia tersebar luas ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka apabila sangat dekat hampirnya hari kiamat, turun Nabi Allah Isa AS, ibnu Maryam, anak kepada Maryam, maka dia akan mengatakan kepada kaumnya, iaitu kepada kaum Muslimin, fayaqulu amiruhum, iaitu ketua kaum Muslimin, iaitu Imam Mahdi, akan memanggil Nabi Isa, salli lana, salatlah kau untuk menjadi imam kepada kami. Maka jawab Nabi Isa AS, la, tidak, aku tidak akan jadi imam untuk kamu. Inna ba'dukum ala ba'din umara, sesungguhnya seseorang dari kamu merupai adalah sebagai amir, sebagai ketua atau sebagainya. Ini adalah kerana Allah Ta'ala telah muliakan umat ini. Jadi Nabi Isa AS mengenal akan kedudukan darjat umat ini dan mengetahui kemuliaan-kemuliaan mereka. Maka dengan sebab itu Nabi Isa menolak untuk menjadi imam, dan begitulah yang telah berlaku. Demikian juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana kamu kalau sudah turun Isa bin Maryam ke dalam dia dalam kamu? Maka Nabi beri jawapan dia, iaitu hendaklah imam daripada kamu. Mana imam tu, mana yang memimpin, yang memimpin solat, yang memimpin umat, ialah daripada kamu, daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia Imam Al-Mahdi. Kita akan sampai nanti bab Imam Al-Mahdi pada pelajaran kita waktu petang setelah selesai pada membicarakan bab Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan begitulah Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila keluarnya Dajjal di akhir zaman nanti, maka turunlah Nabi Isa bin Maryam. Di mana Nabi Isa alaihi salam dia akan turun pada waktunya hasahur, iaitu hampir subuh. Maka apabila sudah mula masuk azan subuh, fatuqamus salah, maka diqamatkan salat. Maka dikatakanlah kepada Nabi Isa, tataqaddam ya ruhullah, majulah ke hadapan wahai ruhullah. Gelaran Nabi Isa AS ialah ruhullah, ruh Allah. Maka Nabi Isa AS mengatakan, liyataqaddam imamukum, orang imam kamulah maju ke depan, iaitu siapa dia? Imam Mahdi. Falyusalli bikum, maka dialah yang menjadi imam untuk kamu. Jadi Nabi Isa sedar dia adalah sebagai umat biasa, walaupun status Nabi, tapi umat biasa, dan sebenar-benarnya mulia ialah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mulianya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Nabi Isa pun tahu dia seorang Nabi, tapi dia daripada kaum Bani Israel. Jangan lupa, Nabi Isa daripada kaum Bani Israel. Ialah dia pada Nabi pada zaman Bani Israel. Tapi bila dia turun ke dunia ni, dia sudah jadi satu orang daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mulia, yang lebih tinggi darjatnya. Siapa dia? Iaitu mereka yang dinamakan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan si Imam Mahdi adalah daripada keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah disuruh oleh Nabi Isa untuk maju ke depan, engkaulah imam kami. Sebab itulah dia digelarkan Imam Mahdi. Dan disebutkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berkhutbah membicarakan tentang perihal Dajjal. Panjang khutbah Nabi tentang perihal Dajjal. Sebab Nabi sangat-sangat bimbang umatnya jangan sampai tersesat kalau keluar Dajjal. Sebab tu kita tadi petang dan juga insyaAllah seterusnya 2-3 hari ini kita selesaikan bab mengenai Dajjal. Maka dalam hadis itu menceritakan oleh Abu Umamah, ketika imam kamu sedang berhadapan, iaitu ketika Nabi nak cerita pada kita, ketika imam kamu iaitu Imam Mahdi ke hadapan untuk sembahyang subuh, turunlah Nabi Isa AS. Jadi di sini sebutkan imam kita sedang sembahyang subuh, makmum sedang sembahyang subuh, turunlah Nabi Isa AS. Maka imam ini sudah sedar Nabi Isa sudah ada di belakang, maka dia pun mula undur. Nabi Isa mencelahi saf dan sampailah ke depan. Dan Nabi Isa pegang kepada bahunya imam ini. Siapa imam tu? Imam Mahdi. Dia pun pegang. Jangan kamu bosan lagi. Teruskan dan pimpinlah sembahyang. Maka sesungguhnya kamulah yang orang yang dikamatkan untuk menjadi imam. Maksudnya solat ini dikamat untuk kamu menjadi imam. Maka dengan itu sembahyanglah imam umat Islam, iaitu Imam Mahdi, kepada umat Islam yang jemaah tersebut. Ha, jadi di sini menunjukkan Nabi Isa turun sewaktunya imam sedang salat. Dalam hadis yang awal, Nabi Isa turun hampirnya waktu masuk subuh. Kedua-duanya boleh diterima kerana waktu hampir subuh sudah kira masuk subuh. Dan orang yang salat tu maknanya dia sudah mendirikan, sebab saf tu panjang. Jadi yang di depan tak tahu apa yang berlaku di belakang. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Nabi Isa AS, kalau dibandingkan dengan Imam Mahdi, Nabi Isa AS lebih mulia daripada Imam Mahdi. Sebab dia Nabi, Imam Mahdi umat. Tetapi kerana Nabi Isa AS dia mengenali bahawa Ahlul Bait, keluarga Nabi itu adalah mulia. Dan umat ini, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW adalah umat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Nabi Isa mengenali umat ini, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, umat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu Nabi Isa tidak mahu ke depan menjadi imam. Kerana yang berhak menjadi imam ialah orang yang mulia, iaitulah keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kemuliaan umat ini. Nabi Isa salat di belakang imam umat ini. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku di tangannya," iaitu di tangan Allah, "la yushikunna ayan zilafikum bunu Maryam," hampir sudah masanya untuk turunnya anaknya Maryam, iaitu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim yang adil. Jadi Nabi Isa alaihi salam apabila dia turun, dia nanti akan membunuh Dajjal. Sebab tak ada siapa boleh bunuh Dajjal melainkan Nabi Isa alaihi salam. Sewaktu Imam Mahdi memerintah, sebab Imam Mahdi ini dia memerintah, dia jadi ketua negara, maka semua orang Yahudi kalah di tangan Imam Mahdi. Tapi bila datang Dajjal memerangi Imam Mahdi, Imam Mahdi tak dapat nak kalahkan dia. Kenapa? Sebab yang boleh bunuh Dajjal hanya seorang saja, iaitu Nabi Isa AS. Masa itu Imam Mahdi dengan bala tentera Islam berada di Masjidil Aqsa, dalam kota Baitul Maqdis, kota yang mulia, kota yang menjadi kiblat yang pertama untuk kita umat Islam dan kiblat seluruh nabi-nabi yang terdahulu. Ha, jadi pada masa itulah bila Dajjal datang nak menyerangi kota Baitul Maqdis, Nabi Isa AS diturunkan oleh Allah
dibawa oleh malaikat sampai ke Baitul Maqdis. Dan kemudian apabila Dajjal dengar Nabi Isa sudah ada di Baitul Maqdis, dia pun tak berani nak masuk Baitul Maqdis. Dia tahu yang the only person yang boleh bunuh dia ialah Nabi Isa AS. Dia pun lari pergi satu tempat yang bernama Lud, L-U-D, Lud, lebih kurang 65 km daripada Baitul Maqdis. Yang sekarang tempat itu ialah International Airport, Gregorian International Airport, iaitu airport Israel. Maka dia lari ke sana, tak tahulah mungkin dia nak naik kapal terbang nak larikan diri, tapi tak sempat selamat, dia telah dibunuh oleh Nabi Isa AS. Jadi itulah dia penghabisan Dajjal. Jadi Nabi Isa AS apabila dia dah turun dan bunuh Dajjal, dia menjadi hakim. Hakim tu mana jadi ketua. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa dan dia seorang mulia, seorang Nabi, maka diberikan keketuaan atau khilafah pada Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS memerintah selama 7 tahun. Tak ada satu pun orang bergaduh antara dua orang, tak ada pun bergaduh, aman, seaman-amannya. Dan masa itu seluruh dunia di bawah pemerintahan Nabi Isa AS, seluruh dunia, bukan kata di Baitul Maqdis saja, seluruh dunia timur dengan barat di bawah pemerintahan Nabi Isa AS. Apa yang dia akan buat? Fayukassiru salib, dia akan patahkan semua cross-cross, semua dia akan patahkan. Sebab ini semua tak betul, menyalahi ajaran dia sendiri. Walaupun orang kaum Nasrani mengatakan mereka ikut Nabi Isa, tetapi Nabi Isa tidak mengajar demikian. Kerana cross itu lambangnya Nabi Isa disalib kononnya. Tapi Nabi Isa tak mati disalib. Sebagaimana Allah mengatakan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tak bunuh Nabi Isa dan mereka tidak salib Nabi Isa AS. Tapi telah disamarkan rupanya kepada rupa orang yang khianat. Maka dengan sebab itulah Nabi Isa terselamat. Ini telah saya pernah ceritakan pada awal-awal bab memang kisahnya, iaitu kita katakan Baitul Maqdis dan kisah para Nabi. Jadi begitulah Nabi Isa akan patahkan semua cross-cross dan kemudian dia akan bunuh semua khinzir. Khinzir iaitu ba'alib baya, babi. Semua ni dia akan bunuh sebab ini adalah makanan yang najis. Dia akan bunuh. Wa yada'ul jizya, dan dia akan kenakan jizya iaitu cukai kepala. Dan di masa itu menunjukkan kepada kita siapa yang bukan orang beriman, mereka nak pegang agama mereka terus, silakan. Tapi masa itu, mereka juga kena membayar jizya. Jizya itu mana cukai kepala. Jadi masa itu, yafidul mal. Maka banyaklah harta terkumpul kepada kaum muslimin. Sehingga kan tak ada siapa lagi yang nak menerima sedekah. Nak bagi sedekah, tak ada, tak ada. Cukup, cukup, cukup. Masya Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua kitab yang paling sahih dalam meriwayatkan hadis Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Nabi Isa AS bila turun, dia berhukum dengan syariat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bawa syariat dia. Syariat dia sudah pun dibatalkan dan dimansuhkan oleh syariat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia membawa syariat Islam, maka syariat-syariat yang lama semua jadi batal. Tak boleh diamalkan lagi. Kenapa? Sudah tak valid dah. Kenapa? Kerana sudah ada yang terbaru, yang terkini, iaitulah Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber syariat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sebab itulah di sini bila Nabi Isa turun, maka dia pun beramal dan dia berhukum dengan syariat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Nabi bersumpah bahawa Nabi Isa alaihissalam dia akan memakai ihram untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi mana Nabi Isa akan kerjakan haji atau umrah. Sama macam kita umat Islam sekarang, kita pergi ke Baitullah, wukuf di Arafah, begitulah Nabi Isa alaihissalam pun akan melakukannya.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara kemuliaan umat ini yang telah Allah mulakan, sehingga Nabi Isa pun menjadi umat ini. Dan ini memang telah diminta oleh Nabi Malik, Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, sewaktu dia membaca kitab Taurat, dia melihat kelebihan-kelebihan umat ini. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada bahagian untuk dia. Alhamdulillah, untuk Nabi Isa dapat pula. Dia pun minta juga dan Allah Ta'ala kabulkan. Dan dengan sebab itulah Nabi Isa sampai sekarang dia belum mati lagi. Dia hanya diangkat ke langit pada umur yang 33 tahun. Dan dia menjalankan dakwahnya selama 3 tahun saja. Umurnya 30 tahun, dia dijadikan seorang Nabi dan Rasul. Dia berdakwah 3 tahun, kemudian umur 33 tahun, dia diangkat ke syurga Allah Ta'ala. Itulah Nabi Isa AS. Antara lagi kelebihan umat ini, keagungan umat ini, kerana keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ju'ila sufufu ummatihi sallallahu alaihi wasallam ka sufufil malaikah. Dijadikan saf-saf sembahyangnya umat ini seumpama saf-saf sembahyangnya malaikat. Ini hanya pada umat ini saja. Umat-umat terdahulu dia tidak ada saf yang rata, yang rapat seperti mana yang kita lakukan, tak ada. Ya, mereka ada cara sembahyang mereka, ada rukuk dan sujud, tapi tidaklah seperti apa yang kita lakukan, solat berjemaah dengan saf yang kita lakukan. Cuma sekarang masa COVID ni tak dapatlah kita lakukan dengan secara sempurna. Tapi kita doa mudah-mudahan selesai COVID ni kita kembali seperti biasa. Solat berjemaah bersafnya rapat. Maka begitulah Allah Ta'ala telah khususkan untuk umat ini sebagai memuliakan Nabi-Nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan yang tak didapatkan oleh umat-umatnya terdahulu, yang di mana Allah menjadikan saf solatnya umat ini sama seperti safnya solat para malaikat. Jadi malaikat pun bila dia solat, dia pun saf juga, barisan lurus dan rapat. Oh, macam tu, ya. Malaikat pun sembahyang pun bersaf-saf. Maka begitulah kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam SAW dimuliakan dengan melakukan solat berjemaah bersaf. Dan ini telah diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalathin." Kita ni telah dimuliakan lebih daripada manusia yang lain dengan 3 perkara. Sebenarnya banyaklah, tapi dalam hadis ini sebut 3. Ju'ila sufufuna ka sufufil malaika. Dijadikan saf-saf kami seperti safnya malaikat. Dan waju'ilas lanal ardu kulluha masjidah. Dan dijadikan bumi ini seluruhnya masjidah. Masjidah itu maknanya tempat sujud, mana tempat sembahyang. Kita boleh sembahyang di mana-mana. Kalau sekiranya umat Nabi Musa AS, dia nak sembahyang, dia kena masuk masjid dia. Ustaz, dia tak boleh sembahyang kat rumah, dia tak boleh sembahyang kat tepi padang, tak boleh. Dia kena masuk tempat masjid. Ni tengok, nampak tuan-tuan. Susah umat dahulu. Kalau baju kena najis, kena potong, kena koyakkan. Kalau buat dosa, nak bertaubat, kena bunuh diri. Oh, macam tu sekali. Itu yang telah kita sebutkan pada hari Jumaat yang lepas. Tapi kita ni, umat Nabi Sina Muhammad SAW, apabila kita semayang di bila-bila masa waktu salat, di mana bumi kita berada pun kita boleh salat, melainkan kalau bumi itu ada najis, tak bolehlah. Tapi kalau bumi itu tanah padang yang kita tak tahu apa benda kat situ, kita boleh salat kerana semua bumi itu asalnya suci. Waju ilas turbatuha lana tahura. Dan dijadikan bumi itu debunya sebagai penyuci. Jadi kita ni kalau sekira tak ada air, iza lam najid ma'a, kalau tak ada air, maka kita bertayamum. Ambil kat mana tu debu tu? Daripada bumi, Masya Allah. Jadi bumi ni sebagai alat penyuci untuk kita beribadat. Dan bumi ni juga tempat kita beribadat, masjidah, tempat kita sujud atasnya. Alhamdulillah. Dan ini tak diberi pada umat dahulu. Umat dahulu tak ada tayamum. Umat dahulu tak ada solat di luar masjid, mesti sembahyang dalam masjid. Masya Allah. Kita dah banyak kemudahan. Kenapa kemudahan? Kerana sayangnya Allah pada Nabi kita, Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah kita diberikan kemudahan ini, alhamdulillah. Beruntung bertua, kita syukur ya Allah Kau telah menjadikan kita dan melahirkan kita dalam umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar sekali nikmat yang Kau telah kurniakan kepada kami. Lakal hamdu wa lakal syukru. Bagi Kau sekalian pujian, bagi Kau sekalian kesyukuran ya Rabbal alamin. Dan yang ke-73 daripada keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melimpah kepada umatnya, iaitulah uhillat lahal ghanaim, dihalalkan kepada umat ini harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Jadi kalau pergi peperangan, apa-apa yang ketinggalan di atas padang peperangan setelah selesai perang, umat Islam yang telah berjaya dalam melawan musuhnya boleh ambil sekalian yang telah pun ditinggalkan oleh musuh. Tak kira lah apa benda, maupun daripada pedangnya ke, baju besinya ke, helmetnya ke, makanannya ke, emas intan belian dia ke, ataupun kuda dia, ataupun unta dia. Apa saja yang tertinggal, maka semua tu hak miliknya umat Islam dan boleh mereka mengambilnya. Tetapi mereka tak boleh ambil begitu saja. Mereka kena kumpulkan dan kemudian serahkan kepada kapten atau panglima general, dan dia akan bagikan kepada setiap orang beberapa bahagian. Itu memang ada dalam hadis. Ya, jadi itu caranya. Dia tak boleh ambil gitu saja. Dia ambil gitu saja, itu haram. Sebab dia mengambil hak yang belum lagi dibagikan kepada dia. Tetapi kalau umat dahulu, mereka kalau sekiranya mereka asalnya tak ada peperangan. Macam umat Nabi Isa AS tak ada peperangan. Ya, jadi mereka apabila tak ada peperangan, tak adalah mereka nak ambil, dapat harta rampasan perang. Dan kalau ada peperangan, maka harta rampasan perang itu akan dikumpulkan. Dikumpulkan dan kemudian akan disambar oleh api. Diambil oleh api. Api itu datang daripada Allah. Dan habislah. Hangus semua harta rampasan perang tu. Tak boleh dikembalikan kepada musuh dan tak boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman. Itu pada kaum dahulu. Kalaulah sekiranya mereka ada syariat peperangan jihad. Tapi kalau mereka tak ada syariat jihad, tak ada peperangan, memanglah mereka tak ada harta rampasan perang pun. Tetapi kalau sekiranya ada orang yang khianat, yang di mana harta rampasan perang dikumpulkan, tapi ada yang mencuri ambil. Belum lagi dibagi, dia sudah ambil. Maka dengan itu, api takkan menyambar. Bila api takkan menyambar, Nabinya tahu. Ini ada orang yang khianat. Siapa dia? Pulangkan balik. Kalau tidak, kami dapat tahu akan dihukum berat. Itu dia. Jadi di sini kita, umat Islam pun kita macam tu juga. Kalau sekira harta rampasan perang sudah dikumpul, tak boleh dia mencuri, dia ambil. Tetapi kalau dia mencuri, dia ambil, khalifah atau panglima perang atau general, dia tetap membagikan harta rampasan perang itu kepada sekeram prajurit mengikut kadarnya. Tapi yang mencuri ini tetap berdosa dia di hadapan Allah. Tapi dosa dia itu tak menghalang prajurit yang lain mendapatkan daripada harta rampasan perang tersebut. Itulah dia tuan-tuannya. Jadi itulah dia firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Makanlah daripada harta rampasan perang kamu secara halal dan secara thayyibah yang baik. Ayat 69 daripada surah Al-Anfal. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Auqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberi 5 perkara yang tak diberikan seseorang Nabi pun sebelum aku. Antaranya ialah uhillas lil ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Yang di mana la tahillu li ahadin min qabli, yang tak pernah dihalalkan untuk seseorang pun daripada Nabi-Nabi sebelum aku. Jadi semua Nabi-Nabi dahulu tak ada harta rampasan perang. Tak boleh makan harta rampasan perang. Kalau ada pun, terpaksa mereka kumpul dan disambar oleh api seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah, daripada
kelebihan umat ini yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini, yaitu dihalalkan harta rampasan perang. Begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan lam tahallul ghanaim li ahadin sudir ru'usi min qablikum. Tidak pernah dihalalkan harta rampasan perang untuk seseorang pun yang rambutnya hitam, yaitu kepala itu maknanya orang-oranglah manusia sebelum kamu. Kanat tunazzat kanat tanzilu narun minas sama' fatakuluha. Dan pada masa zaman dulu, bila harta rampasan perang sudah dikumpulkan, akan turun api pada langit dan memakannya habislah. Dia pun dihilangkan. Itulah dia hasil tandanya bahawa Allah reda kepada mereka. Masya Allah, syariat kita banyak kemudahan. Kemudahan daripada segi hukum najis, kemudahan daripada segi tempat salat, kemudahan dari segi kita bertaubat, kemudahan daripada segi wanita-wanita yang uzur. Dalam pelajaran yang lepas hari Jumaat lepas kita dah sebut, zaman dahulu umat-umatnya kalau wanita tu dalam uzur tak boleh duduk serumah dengan suami, kena pergi balik rumah mak bapak dia. Dan tak boleh masak-masak untuk suami, tak boleh basuhkan baju suami. Kenapa? Kotor, kotor, kotor. Itulah anggapan umat dahulu. Tapi itu syariat mereka. Tetapi bila sampai umat kita, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, kaum wanita yang uzur sama seperti kaum wanita yang bersih. Dia boleh duduk serumah dengan suami, boleh melayan suami dia, masak menginum dia dan kemudian tidur bersama, cuma tak boleh melakukan perhubungan suami isteri. Itu saja. Selebih pada itu, mereka dibolehkan dan dihalalkan. Masya Allah, banyak kemudahan kita tuan-tuan ya. Jadi dengan sebab itulah kita bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kita dan memilih kita untuk menjadi umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berterima kasih dan bersyukur padamu ya Allah yang kau telah melahirkan kami dalam golongan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkanlah kami kalau kami tak pernah bersyukur padamu dengan arti syukur sebenarnya. Maafkanlah kami walaupun nikmat yang banyak kau beri pada kami, tapi kami mengangkatkan dosa-dosa kami pada engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kami semua akan mati ya Allah. Mati pun dah terasa sangat dekat ya Allah. Kalau kau dah nak ambil nyawa kami, izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi Jumaat dari bulan Ramadan, selama kami sujud padamu atau mati syahid di jalanmu ya Allah ya Tuhan kami. Kurniakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut roh kami ketika roh kami berpisah dari jasad kami. Maafkanlah kami, rahmatilah kami, kasihanilah kami. Dan demikian juga apabila mayat kami dah masuk dalam lubang kubur, izinkanlah Rasulullah menyambut mayat kami ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bawa syurga-Mu dalam kubur kami. Jadikanlah kubur kami satu taman dari taman syurga. Demikian juga kubur ibu ayah kami, isteri atau suami kami yang telah pergi lebih dahulu, dan sekalian keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, dan juga mereka yang senantiasa mendoakan kami. Jadikanlah kubur mereka semua kubur daripada taman syurga ya Allah. Dan bangkitkanlah kami yaumul qiyamah bersama-sama para nabiyyin as-siddiqin syuhada dan salihin, dan izinkanlah kami dapat menatap wajah Rasul yang mulia ya Allah. Kami rindu pada Nabi kami, kami sayang pada Nabi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami menatap wajah Nabi dalam hidup ini sebelum mati kami ya Rahman. Dan kurniakanlah kami barakah syafaat yaumul qiyamah ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita pada malam ini. Maaf sajalah kalau ada apa-apa kekurangan daripada pihak saya. Yang benar semua daripada Allah, yang benar semua daripada Allah, yang salah silap tu pada kelemahan saya sendiri. Dan insyaAllah kita menyambung lagi pengajian kita pada esok petang. Sekian saja, sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.